Om Swastiastu Semeton. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali bersama saya di pagi hari ini. Hari ini Rabu 6 Maret 2024. Hari ini H-4 ya, menuju pengerupukan. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini ya, untuk mendapatkan update terkini Ogo-Ogo sampai di hari H pengerupukan. Halo. Nah, sekarang saya sudah berada di Banjar Tampak Gangsul ya. Kita akan lihat langsung progres Ogo-Ogo di Banjar ini. Teman-teman, jadi segini ya progres Ogo-Ogo di Banjar ini. Perbedaannya dari yang kemarin, sekarang sudah pasang rambut ya. Nah, ini di bawah bagian rambut yang belum terpasang. Sama ini aksesoris tali sama aksesoris taring-taring ya. Sementara itu untuk bagian tubuh sudah dicat hijau semua ya. Ini tampak depan ya teman-teman. Sepertinya proses pewarnaan untuk bagian tubuh naga sama bagian tubuh karakter utama sudah selesai ya. Untuk aksesoris api-api juga sudah dipasang. Nah, di sini terlihat ada sedikit perbaikan ya di bagian list titik di bagian list tubuh naganya. Ada perbaikan dengan menempelkan spon ya. Di bagian tubuh utama juga sudah ditempelkan aksesoris gelantungan-gelantungan yang seperti sosis itu ya, yang berwarna belang-belang. Meskipun belum semua ya, masih ada beberapa yang belum terpasang. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya update progres dari Banjar ini. Kita akan menuju ke Banjar lainnya. Thank you.
sampai di Banjar Gemeh, langsung saja kita lihat ogoh-ogohnya yuk. Teman-teman, jadi seperti ini ya progres di hari ini. Kalau saya lihat ini tidak berbeda dari hari kemarin ya, untuk di bagian kuda sama bagian karakter utama itu tidak ada perbedaan ya dari yang kemarin kita lihat. Bagian kuda ini masih seperti yang kemarin ya, berwarna keabu-abuan, cuma sedikit lebih pekat ya. Sepertinya ini bagian pewarnaan dasar, tapi yang lapis kesekian ya. Begitu juga di bagian karakter utama ini tidak ada perbedaan ya dari yang kemarin kita sempat lihat. Sepertinya di hari kemarin beli geduk sama pemudanya lagi mengerjakan yang lain ya. Mungkin proses pengerjaan tapel atau proses pengerjaan aksesoris ya. Oke teman-teman, kita akan berjumpa kembali esok pagi ya. Jadi nantikan terus video-video terbaru dari channel ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa like dan komen. Kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.